Halo Sobat Bediler, kembali lagi dengan saya Gil Setia Utomo di Rosport Daily. Oke, hari ini kita mau mereview satu pengiriman, yaitu kepada Bapak Steady Mumu. Ini namanya lumayan unik ya, Steady Mumu, dengan alamat Desa Sumarayar Jaga 3 dalam kurung masuk jalan pertigaan lorong perkuburan Longowan Timur Minahasa Sulawesi Utara. Ini sangat ribet ya, saya enggak lidah saya enggak selanyah bahasa Jawa lah. Oke, dan di sini beliau memesan yaitu senapan angin Sab Jawara Tiger V5. Oke, seperti ini. Dan langsung saja kita coba untuk memompa ya. 1 2 3 4 5. Oke. Sangat mantap. Dan untuk lontoknya ini sangat enak sekali ya. Sudah mantap ini. Normal. Dan untuk visirnya ini lurus ya. Enggak bengkok. Masih oke. Dan langsung saja kita coba. Oke, mantap. Kita isi lagi biar tabungnya ada anginnya. Oke. Dan untuk popornya sendiri untuk Jawara V5 model klasik seperti ini ya. Oke. Dan disertai safety trigger di sini ya. Oke, mantap sekali. Ini lepas. Oke. Ini nanti direkatkan sini kan, bautnya masih di sini. Oke ya. Dan seperti biasa untuk pembelian dari Sab Jawara, di sini sudah ada kelengkapannya ya. Untuk kelengkapan senapannya yaitu ada tali sandang, peredam, kemudian ada juga gantungan mimis, swivel tali sandang, kemudian sudah itu aja. Dan di sini beliau juga menambah lagi ada Mimi Super Doom satu kotak besar. Ini isinya ada 10 kotak kecil ya, seperti ini. Oke, sangat mantap Super Doom. Dan beliau menambah lagi, beliau masih kurang dengan peredam ini ya, jadi beliau menambah lagi ada peredam ini yang cukup besar. Oke, basnya lebih 100 seperti ini. Oke. Dan tak tanggung-tanggung beliau juga menambah lagi ada tele Basnel Trophy ya, seperti ini. Ini tele ini sudah RGB dan sudah flip, sudah sunhead tapi belum flip flop ya. Oke, kita buka, kita cek lagi dan kita pasang baterainya ya. Oke. Ini masih tutup karet, tutupnya belum flip-flop ya, seperti ini. Oke, kita coba buka. Oke, benar. Ini cukup lumayan ribet ya. Oke, kita pasang. Oke, mantap sekali. Dan ini sudah nyala, kelihatan? Alah, ada biru, kemudian ada hijau, nyala ya. Mungkin tidak terlalu terlihat soalnya dari sana cahayanya sangat terang ya. Dan oke, itu tadi review pengiriman kepada Bapak Steady Mumu di Sulawesi Utara. Semoga nanti kirimannya selamat sampai tujuan dan bermanfaat. Dan saya menghimbau nanti kalau kiriman ini sudah sampai di rumah, tolong dicek lagi di depan petugas kantor pos untuk memeriksa keadaan senapan ini ya. Dan oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Gil Setia Utomo dari Rosport Daily. Salam satu laras.